Selamat pagi Bapak dan Ibu dan Saudara-saudara yang hadir di dalam Ballroom Dana Pala Departemen Keuangan maupun Saudara-saudara kami yang berada di Singapura, Perth, dan Medan yang mendapatkan relay dari langsung dari Jakarta. Demi ketetapan acara kita, kita mohon untuk HP dinonaktifkan dan pagi ini kita tentu sangat mengucap syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih yang selalu memelihara kehidupan bangsa dan negara kita Indonesia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kami hormati. Pusat Pengkajian Reform bagi Agama dan Masyarakat atau yang dikenal dengan RCRS sebagai penyelenggara seminar AFTA Tantangan Ekonomi Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sangat berharga yang diluangkan untuk mengikuti seminar yang sangat penting ini sehubungan dengan pemberlakuan perdagangan bebas yang efektif dimulai awal tahun ini setelah ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia perihal ASEAN China Free Trade Agreement tanggal 4 November 2002 yang lalu. Hingga saat ini, hal tersebut masih menjadi polemik di antara pihak yang pro dan cons. Di pihak yang setuju, perdagangan bebas ini merupakan peluang emas yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sedangkan bagi mereka yang kontra menganggap hal ini sebagai kado pahit di awal tahun yang mungkin mengkhawatirkan masa depan pasar lokal yang dikuasai mereka, khususnya bagi produk-produk yang berdaya saing lemah. Untuk mengetahui, memahami, dan mengupdate kita sekalian tentang realita dan strategi apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan para pengusaha atas berbagai masalah yang timbul sebagai solusi dari polemik tersebut, maka hari ini kita secara langsung akan menyimak para narasumber yang handal dan kompeten di bidangnya masing-masing hadir di tengah-tengah kita sebagai pelaku yang menandatangani perjanjian dimaksud dalam hal ini yang terhormat Ibu Mari LK Pangestu sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Wakil Menteri Perindustrian Bapak Dr. Insinyur Alex SW Retrobun MSC yang mendorong kesiapan sektor industri-industri yang terkena imbas AFTA seperti misalnya baja, sepatu, tekstil, pertanian, dan elektronik dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Kemudian kami juga memohon maaf pada saat ini kami tidak bisa menghadirkan Pak Hatib Basri karena alasan yang sangat mendadak. Namun tidak kalah pentingnya kita sudah mengenal sosok dari Pak Sofyan Wanandi juga selain pengusaha dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Beliau juga sangat berkecimpung di dalam pengetahuan tentang bagaimana mungkin proyeksi masa depan perekonomian Indonesia. Kita tepuk tangan untuk ketiga pembicara yang terhormat. Sebelum kita memulai acara seminar ini, mari kita satukan hati dengan melaksanakan doa pembukaan yang dipimpin secara kristiani dan kami mengundang dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Benyamin Intan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat Tuhan yang mulia, Allah pencipta dan penebus jiwa kami. Kami mengucap syukur jikalau Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami menggumuli bagaimana kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami melalui seminar ekonomi AFTA. Kami minta kehadiran Tuhan, kami minta pimpinan Tuhan kepada setiap pembicara, mulai dari opening speech, hambamu, Bapak Dr. Stephen Tong. Kami juga menyerahkan setiap pembicara Ibu Mari Pangestu, Bapak Alex Retrobun, dan Bapak Sofyan Wanandi. Kami minta ya Tuhan, biarlah apa yang kami bicarakan ini di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan, bagi kebaikan masa depan bangsa dan negara kami.
Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah hasil seminar ini, apa yang diperbincangkan di sini, bukan sekedar wacana, tetapi betul-betul akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kami, rakyat kecil yang kena dampak daripada afta. Kami serahkan ya Tuhan waktu ke depan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Terima kasih Bapak Dr. Benyamin Intan. Sebagaimana kita ketahui atau mungkin refreshing kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bahwa RCRS merupakan institusi yang berupaya memberdayakan kekuatan potensial agama-agama di dalam menjawab tantangan konkret kemanusiaan di masyarakat. Fokusnya kepada gagasan bagaimana agama-agama tampil sebagai kekuatan demokratis di dalam mentransformasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Sebagai founder dari RCRS adalah Bapak Dr. Stephen Tong dan co-founder Bapak Dr. Benyamin Intan. Pada kesempatan ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan saudara-saudara yang terhormati, kita arahkan perhatian kita sejenak untuk mendengar opening speech dari Bapak Dr. Stephen Tong sebagai teolog, filsuf, dan budayawan. Kepada Bapak Dr. Stephen Tong, kami persilakan dengan hormat naik ke podium. Selamat pagi. Saya bukan seorang ekonom dan saya bukan pembicara hari ini. Namun saya mau memberikan sedikit speech untuk membuka seminar yang penting sekali. Manusia dicipta sebagai makhluk ekonomi. Dan manusia diperintahkan untuk mengelola segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan untuk melestarikan hidup manusia itu sendiri. Itulah sebab harus terjadi sistem ekonomi di dalam masyarakat manusia. Tetapi egoisme yang menjadi dasar dosa telah menghancurkan semua dan kemalasan menghambat kemajuan kita bersama. Itu sebab kita melihat banyak negara yang tidak bersumber daya alam mempunyai sistem ekonomi yang jauh lebih kuat daripada mereka yang mempunyai sumber daya di dalam alam ini yang kaya sekali. Saya heran kenapa satu kali saya naik kapal terbang turun di satu kota namanya Regina yang dingin luar biasa, tapi seluruh lapangan kapal terbang tidak ada es. Sedangkan saya pulang dari New York, es telah menjadi salju, menjadi lebih dari 2 feet atau 60 cm dan terlanda di situ untuk 2 hari. Bukan ke Kanada lebih dingin, kenapa tidak ada es di lapangan? Karena mereka sudah memakai bahan untuk taruh listrik di dalam seluruh lapangan, sehingga tidak mungkin ada salju bisa tetap ada di situ. Negara yang kecil, penduduknya hanya 2 kali Jakarta, tapi dia mengelola ekonomi dengan baik. Sedangkan Afrika, sedangkan Amerika Latin, tak habis-habis kudeta hanya untuk kemenangan pribadi dan politik. Di dalam cermin yang kita pelajari dari sejarah, kita harus minta Tuhan memberi bijaksana kepada Indonesia. Indonesia termasuk negara yang paling kaya di dunia. Kalau embargo terjadi, tidak mungkin Indonesia mengalami kematian. Karena kita apapun aja, apa saja yang boleh kita terima dari Tuhan ada di negara Indonesia. Dulu negara di Asia kalah jauh daripada negara di Barat hanya 2 hal. Pertama, teknologi. Kedua, yaitu administrasi. Kita tidak mengetahui bagaimana dengan cara teknologi yang paling baru
untuk mengelola segala sesuatu yang kita peroleh. Dan setelah kita mendapatkan, kita juga tidak tahu bagaimana memanage. Dan hal ini telah dipelajari oleh orang-orang dunia ketiga dan banyak ternyata bisa mati. Namun tetap ada hal yang menghalangi kita. Itu sebab pada zaman Konghucu, sebelum dia, pernah terjadi satu orang namanya Zichan. Zichan mengekang penggunaan uang dan mempertumbuhkan industri dan segala penghasilan yang lebih besar dan lebih rajin. Akibatnya banyak orang sangat mengeluh karena hidupnya susah, kerjanya berat. Tetapi setelah Zichan meninggal dunia, pemimpin yang lain naik ke atas tempat duduk yang tinggi itu, semua negara mengalami kesusahan, dan anak-anak tidak bisa ada uang sekolah, makanan pun menjadi sulit sekali. Lalu mereka mempunyai syair mengatakan, Zichan, Zichan, waktu engkau hidup kita ngomel-ngomel, dan waktu engkau mati kita ingat kembali, yang kau kerjakan itu adalah benar. Ekonomi bisa menjadi kuat hanya karena engkau bagaimana memproduksikan segala sesuatu untuk menjadi sesuatu bahan yang bernilai jual. Ekonomi menjadi kuat setelah mendapatkan uang melalui nilai jual. Bagaimana engkau mengelola, manage uang dengan baik. Dan di sini, dengan sendirinya egoisme, ketamakan, semua yang menghambat kemajuan umat manusia harus dikikis habis. Saya percaya orang Indonesia tidak kalah pintar dari bangsa apapun, tetapi ada hal-hal yang perlu kita garap. Pertama, otak. Sumber daya alam yang paling besar yang bikin manusia kaya bukan tanah, bukan sawah, bukan laut, tetapi otak. Switzerland tidak mempunyai sumber daya alam yang kaya. Mereka boleh dikatakan miskin sekali. Tapi produksi-produksi yang mempentingkan mutu, satu Patek Philippe boleh beli hasil daripada 10 hektar hasil bumi di Indonesia. Dan mereka bisa mengerjakan itu. Dan bisa dijual. Karena apa? Mereka menaruh otak dengan pikiran yang paling tajam untuk memproduksikan situ sesuatu yang menambah nilai dari raw material yang sebenarnya murah. Otak itu penting. Dan kedua, hati itu penting. Saya percaya sekarang negara-negara sudah memperhatikan ini, sehingga banyak negara di sekitar kita, khususnya Singapura, berusaha pakai cara apa saja untuk menyedot otak di Indonesia yang paling pintar. Supaya Indonesia miskin, Singapura terus kaya. Itu jahat. Tetapi banyak orang Indonesia tidak sadar bagaimana kita harus menghargai mereka yang berotak, berpendidikan, mempunyai pikiran yang tajam, sehingga tidak bisa disalahkan kalau pemuda-pemudi kita tidak mau di sini, mereka ngalir ke luar negeri. Karena kita lebih pentingkan kedudukan kita dan kita tidak menampung otak yang memberikan kita. Kedua, hati itu penting sekali. Di dalam Alkitab Paulus berkata, kerjalah segala sesuatu seperti bekerja di hadapan Tuhan Allah. Kalau majikan datang, beranikah engkau malas? Tidak. Tapi majikan yang paling tinggi itu adalah Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Bagaimana bisa kerjakan segala sesuatu sembarangan, malas, tidak bertanggung jawab? Itu dosa-dosa yang tidak dikikis dan tidak bertobat, mengakibat negara harus menjadi miskin. Meskipun sumber daya alam limpah luar biasa. Hati yang jujur, hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau kerja sebaik mungkin, ini adalah satu heritage yang diturunkan dari reform theology. Do everything the best. Do everything to please God. Do everything before His eyesight. Segala sesuatu dikerja dengan sebaik mungkin, sesetia mungkin, semaksimal mungkin. Dengan demikian, stewardship atau satu pikiran sebagai seorang juru kunci yang diserahkan oleh Tuhan, memakai waktu dengan setia, memakai otak dengan setia, memakai talenta dengan setia, memakai bakat, memakai sumber alam
memakai uang dengan setia. Ini yang ditemukan oleh Weber mengenai mengapa Protestan mengakibatkan terjadinya kapitalisme. Sebenarnya kapitalisme sebelum Protestan sudah ada. Tapi Protestan telah menonjolkan Calvinisme menjadi dorongan manusia bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam mempergunakan apa yang Tuhan tanam di hatinya dan mengelola apa yang Tuhan taruh di alam menjadi sesuatu yang membahagiakan manusia. Tetapi setelah beratus-ratus tahun kita melihat dunia menjadi dua macam kelompok. Kelompok pertama ada consuming nations. Kedua adalah productive nation. Nah, kenapakah pada tahun 1965 General Marshall disuruh pergi setelah peperangan dunia kedua mengembalikan ekonomi di Eropa akhirnya sukses. Tetapi jenderal yang sama disuruh ke RRT, dia pulang melaporkan kalimat-kalimat yang mengecewakan sekali di Amerika. Negara Tiongkok tidak bisa ditolong. Meskipun memberikan American aid untuk 3.000 tahun, tetap tidak mungkin bangkit. Karena negara itu hanya bisa melahirkan orang dan tidak tahu kerja apa-apa. Negara yang begitu banyak penduduk, waktu itu cuma 400 juta. Begitu banyak penduduk, begitu miskin, meskipun kebudayaan yang kuno, kebudayaan yang begitu meriah di dalam sejarah. Dan menurut Hegel, itu hanya kebudayaan dari kindergarten saja. Waktu saya membaca Hegel mengenai China, saya sangat marah sekali. Tapi dia mengatakan, bala balik yang disombongkan oleh China, yaitu kompas, yaitu cara bikin kertas, dan cara teknik percetakan. Dan cara membuat mercon, bikin meriam. Akhirnya semua yang ditemukan di China diekspor dan diperalat oleh semua negara. China tetap tidak bisa menghasilkan kapal perang yang berarti. Saudara-saudara, negara yang dihina-hina, yang hanya bisa melahirkan anak dan tidak bisa kerja apa-apa, ditolong 3.000 tahun pun tidak bisa jadi. Negara seperti itu sekarang telah menjadi negara yang punya uang paling banyak pinjamkan untuk Amerika. Amerika yang dulu dianggap paling kaya sekarang menjadi negara pengemis. Harus kirim Nyonya Clinton minta uang kepada China. Sekarang Indonesia sedang menghadapi raksasa China. Lalu bagaimana? Waktu China tidur, dia sama sekali tidak benar. Tetapi 200 tahun yang lalu, Napoleon sudah berkata, naga di timur sedang tidur. Kalau dia bangun, dia akan mengacaukan seluruh. Toynbee berkata, kira-kira 60 tahun yang lalu, China pasti akan merajalela di dalam abad ke-21. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka ada orang genius di militer, di dalam meramalkan akan hari akan datang, futurologist. Nah, mereka melihat sesuatu. Sekarang saya mau tanya, apa sih yang menjadi kemungkinan kita menerima tantangan besar dari China? Saya dilahirkan di China. Saya belajar filsafat China. Nah, saya mengetahui ada unsur-unsur yang dalam reform teologi disebut sebagai general revelation and common grace itu ditangkap oleh orang China secara tidak sadar. Pada waktu orang Amerika sekarang satu bulan lebih dari 3.000 dolar baru bisa hidup dengan enak. Banyak petani di China satu bulan hanya mempunyai uang 30-50 dolar Amerika. Tapi mereka bisa bikin produksi untuk membius orang Amerika terus consume, tidak habis-habis. Dan untungnya itu ditabung-tabung untuk menjadi lebih kaya. Apakah kita mau belajar daripada consumerisme atau mau belajar daripada produktivitas? Jikalau Indonesia ikut-ikut barat untuk maunya mewah, maunya enak, maunya nikmat, maunya materi, hari depan itu hanya kuburan saja. Negara Amerika bagi saya ada negara yang besar, tapi bukan negara yang agung. Negara yang kaya, tapi bukan negara yang bertulang,
yang kuat sekali. Harus kita kembali melihat beberapa dalil yang penting. Hidup untuk apa? Bagaimana bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita? Baik sumber daya, baik talenta, baik kesempatan. Lalu bagaimana menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui iman, ketaatan, dan kerajinan. Ini semua adalah hal yang lebih penting daripada hanya mengetahui estetika daripada perdagangan berapa masuk, berapa impor, berapa ekspor. Karena dasar-dasar ini kalau tidak ada, kita hanya menjadikan bangsa yang cuma tahu nikmat, cuma tahu enak-enak, cuma tahu mau pakai uang yang banyak. Dan itu seperti apa yang dikatakan peribahasa orang tua dulu. Jikalau engkau memberikan satu gunung emas kepada anakmu yang tidak beres, sebentar juga habis. Jikalau engkau memberikan sama dia hal yang sedikit saja, tapi hati berjuang dan rajin bekerja dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak pernah perlu takut kemiskinan. Dia akan berdiri dan akan berjaya. Kiranya pada hari ini semua pembicaraan dari bertiga pembicara atau tiga yang kita undang yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat berbijak ini boleh mendapatkan berkat ditambah dengan iman kita kepada Tuhan. Mari kita menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Stephen Tong yang memberikan opening speech pada kita. Dan tiba saatnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai, kita akan mendengar para narasumber dalam seminar topik yang ke-10 yang diselenggarakan oleh RCLS sejak April 2006. Namun sebelumnya acara ini kami percayakan untuk dipimpin oleh moderator kita sampai nanti sesi tanya-jawab oleh Bapak Tadian Rustadi, MBA. Kami silakan. Perkenankan kami untuk membacakan sekaligus memperkenalkan Bapak Tadian Rustadi. Beliau adalah juga pengurus dari RCRS. Dan beliau adalah juga tamatan dari MBA Chicago Booth School. Dan juga selaku sebagai pelaku sektor real. Jadi sudah lengkap bahwa keberadaan Pak Rustadi dapat mewakili, kita harapkan, untuk para pembicara yang sangat andal di tengah-tengah kita. Dan untuk itu kami persilahkan, floor kami serahkan ke Pak Rustadi. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang di tempat ini dan salam sejahtera untuk saudara sebangsa dan setanah air yang mengikuti acara ini dari Singapura, dari Perth, Australia maupun Medan. Kami bersyukur kepada Tuhan Reform Center for Religion and Study kembali boleh mengadakan satu tema ekonomi yang penting, yaitu AFTA, ASEAN China Free Trade Agreement, dan bagaimana tantangan ekonomi Indonesia. AFTA adalah perjanjian terbesar ketiga di dunia setelah Uni Eropa maupun Amerika Utara. Dengan captive pangsa pasar kurang lebih 1.844.000.000 manusia. China merupakan partner terbesar ketiga perdagangan dengan ASEAN dan ASEAN merupakan partner keempat daripada perdagangan dengan China. Ada kekhawatiran. Sebelum AFTA diberlakukan, sudah banyak barang-barang China masuk ke Indonesia. Dari bahan makanan sampai bahan industri. Dari barang kebutuhan rumah tangga sampai bahan bangunan. Semuanya ada di Indonesia. Kekhawatiran daripada pengusaha begitu besar. Mereka pesimis apakah mampu bertanding melawan dengan apa yang barang-barang China yang masuk ke Indonesia. Semuanya ini akan menjadi satu jawaban oleh para pembicara-pembicara kita yang sangat berkompeten. Kalau kita bicara tim basketball yang mendapatkan medali emas di Amerika, itu Dream Team. Saat ini kita juga
mendapatkan satu dream team. Itu hanya karena anugerah Tuhan yang bisa. Ada dua menteri yang sangat berkompeten dan seorang pengusaha, seorang pengamat yang vokal tetapi sangat berkualitas, boleh hadir di tengah-tengah kita. Baik, saya akan mulai memperkenalkan sedikit tentang Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Dr. Mari Elka Pangestu. Kalau Bapak Ibu yang umurnya sekitar 40-an ke atas, tahun 80-an kita sering nonton film Charlie Angel. Charlie Angel mempunyai tiga angel, selain cantik, mereka sangat berkompeten. Di Indonesia, Presiden SBY juga punya angel. Angel pertama yaitu Ibu Ani yang sangat bijak mengurus rumah tangga Bapak Presiden. Angel yang kedua adalah Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan yang begitu ketat mengontrol kestabilan keuangan Republik dan seorang reformator di Departemen Keuangan. Dan angel yang ketiga hari ini hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Mari Elka Pangestu yang mengurus Perdagangan Republik Indonesia. Beliau dipilih bukan karena dari partai politik. Beliau dipilih karena seorang profesional yang mempunyai track record yang mantap, jelas, dan bersih. Beliau adalah seorang ekonom yang handal yang menguasai spesialisasi perdagangan maupun keuangan internasional dan menyelesaikan S3-nya dari University of California at Davis. Narasumber yang kedua adalah Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Profesor Dr. Alex Retrobun. Tidak pernah terpikirkan seorang anak guru sekolah dasar lahir di pulau kecil, terpencil, dan tadi malam saya coba cari pulaunya di peta Indonesia. Tidak ada. Dan bisa menyelesaikan S2, S3 di Newcastle University, Inggris. Ini sesuatu yang luar biasa. Tahun 2001, pada waktu Pak Sarwono ketemu di Ambon, Pak Sarwono mengajak Pak Alex ke Jakarta dan mengangkat beliau sebagai Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil. Yang luar biasanya, seorang direktur masih in the cost dan masuk kerja pakai kendaraan umum. Kalau mahasiswa in the cost, naik kendaraan umum itu biasa. Seorang doktor lulusan Inggris, direktur departemen in the cost dan naik kendaraan umum, ini luar biasa. Maka Pak Alex terpilih juga bukan dari partai politik, tetapi terpilih karena profesionalismenya dan kemampuan kerjanya. Dan tadi malam saya coba telpon teman saya untuk mengendorse apakah betul Pak Alex ini sangat berqualified. Dua teman saya bintang 2 lulusan Adi Makayasa di angkatannya, teman Lemhanas ya, Pak Alex mengendorse bahwa beliau kerja dengan nothing tulus. Maka tidaklah salah kalau Bapak Presiden mengangkat Pak Alex menjadi Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga juga mungkin merangkap yang keempat, yaitu Bapak Sofyan Wanadi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha. Kami tidak berani mengundang pengusaha di tempat ini, karena di tempat ini akan menjadi aspirasi bagi pengusaha-pengusaha untuk menangis-nangis, berteriak-teriak. Kami mengundang Pak Sofyan karena kualitas daripada Pak Sofyan, vokal jauh lebih vokal, tetapi qualified sekali. Kalau kita minum kopi instan, 3-in-1, Pak Sofyan ini seorang yang sudah melanglang buana. Aktivis mahasiswa eksponen 66. Jadi kita yang belum lahir, dia sudah bakar-bakaran di matahari. Kita yang belum mengenal Pak Harto, beliau sudah menjadi staf pribadi daripada personal asistennya Pak Harto. Dan yang baru menjabat anggota MPR 1 kali, Pak Sofyan sudah 4 kali. Di luar daripada itu, Pak Sofyan juga bukan teriak-teriak tetapi tidak menjalankan apa yang dia ngomongin. Dia adalah seorang pengusaha yang tadi dia mengatakan mempunyai karyawan 14-15 ribu.
maka tidak salah Pak Sofian hari ini akan mewakili pengusaha, juga mewakili pengamat yang untuk bisa memberikan input yang terbaik kepada Ibu Mari maupun ke Pak Alex Retrobun. Jadi dengan hormat kami mengundang ketiga narasumber untuk boleh naik ke mimbar ini dan kita semuanya memberikan satu aplaus. Setiap panelis akan diberi kesempatan untuk memberikan presentasinya kurang lebih 15 menit. Setelah masing-masing panelis memberikan presentasi, nanti sesi kedua ada Q&A. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin bertanya, siap-siapkan dari sekarang dan ditulis di dalam kertas dan nanti akan disampaikan kepada moderator untuk dipertanyakan. Selamat pagi Pak Alex, Bu Mari, maupun Pak Sofian. Ya, selamat pagi. Pembicara pertama kita pada pagi hari ini adalah Ibu Mari Elka Pangestu. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Yang terhormat Bapak Stephen Tong dan seluruh pengurus dan juga Pak Tendian sebagai moderator, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini pagi hari ini diminta untuk membahas topik yang memang sudah mungkin agak mencuat selama 6 bulan terakhir ini, namun sesungguhnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Stephen Tong sangat penting karena itu adalah topik yang menantang kita semua untuk berpikir apakah yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemerintah ataupun kita sebagai masyarakat, baik masyarakat biasa maupun dunia usaha. Mungkin di dalam waktu yang relatif singkat, kami hanya ingin bercerita